Kita bakal lihat di sini. Nah, tuh ya, langsung guys. Ini persis banget kayak Java Edition ya. Jadi kalau kita mukul sapuan dari pedangnya kan keren banget. Kenapa dari dulu nggak pernah ditambahin ya di MCP ya? Oh, mungkin karena script kali ya. Wah, ini kayak sapuan ini kan mantep banget guys. Yuk guys, balik lagi sama Bevin di Minecraft lagi. Dan dari dulu saya pengen banget ada sweep attack particle di MCPE. Tapi kenapa nggak pernah terwujud? Nggak pernah ada orang yang bikin addon atau Minecraft PE-nya nggak pernah ngebikin. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu sweep attack particle, nah ini dia videonya. Jadi begitu kita nebas musuh atau menebas benda, dia bakal ada efek kayak tebasan gitu kan. Nah buat teman-teman ini pasti tahu banget lah. Jadi kayak ada efek nge-sweep gitu sapuan dari pedang kita, tapi ada efek kayak putih-putihnya gitu. Wah itu kan keren banget. Mojang kenapa nggak pernah ngasih efek itu di Minecraft? Rasa penasaran saya terjawab ketika saya melihat ada addon di MCPDL. Dia sebenarnya basicnya dia addon Bedrock AI. Nah buat teman-teman yang tahu pasti udah nggak heran lagi ya. Jadi Bedrock AI itu udah lama udah ada dari Minecraft 1.2 kalau nggak salah ya, 1.2 itu udah ada kayaknya sih ya. Dan juga begitu saya ngeliat-liat addon di bawah, ada ini guys, ada sapuan sweep attack particle-nya. Wah itu kan keren banget ya. Jadi kita itu di MCP udah bisa menggunakan itu. Waduh, nah gimana caranya biar bisa menggunakan itunya aja, sweep attack particle-nya aja? Nah gimana caranya guys, tenang, saya udah misahin. Jadi sebenarnya saya dapat addon dari Bedrock AI, saya lihat. Nah jadi saya udah pisahin ya antara resource dan behavior. Sayangnya guys, kita masih pakai behavior untuk bisa menggunakan sweep attack particle itu, kan sayang banget. Kenapa? Karena dengan behavior kita nggak bisa pakai di survival, kita harus aktifin cheatnya. Nah karena kebutuhan untuk ya tutorial aja, makanya saya kasih tahu aja ya, siapa tahu nanti ditambahin. Nah kemarin juga guys, waktu beberapa hari yang lalu saya kontak pembuat dari ini animated player resource pack supaya bisa ditambahin efek sweep attack particle itu kan biar lebih keren lagi. Nah dia nanya addonnya, udah saya kasih tahu aja. Jadi saya dapat dari Bedrock AI addon dari MCPE. Nah buat teman-teman yang nggak tahu cara masangnya gimana, karena itu filenya MC addon, jadi udah saya kasih link di bawah juga di deskripsi, teman-teman bisa langsung download aja. Tapi sayang di sini nggak kelihatan guys, di sini nggak ada ya namanya sweep apa namanya Bedrock AI ya. Saya nggak ganti namanya, saya cuma misahin doang ya. Jadi saya nggak ngakuin kalau itu saya yang bikin, nggak teman-teman. Jadi saya cuma misahin saja. Oke, jadi caranya adalah kita bikin world seperti biasa teman-teman. Di sini kita create new aja dari awal, karena dia cuma muncul ketika kita bikin map aja. Dan ini cuma works di 1.13 terbaru ya, mau 1.13.01 atau 1.13.02. Nah ini kita ubah aja jadi kreatif ya, jadi biar gampang aja kita ngambil pedangnya biar enak gitu. Oke, di sini kita geser ke bawah. Nah di sini ada resource, ini kita langsung tambahin. Nah ini dia, namanya adalah Bedrock AI Resource ya. Terus kita paduin kali ya sama ini ya. Nah jadi biar kayak efek moben gitu, kayak di Java gitu ya. Saya pengen banget ada sweep attack particle di PE gitu, cuman dari Mojang belum nambahin. Tapi beruntung ada orang yang bikin untuk versi MCPE, tapi hanya addon teman-teman ya, harap dimaklumi lah ya. Oke, karena ini udah dipasang, kita langsung aja geser di bagian kiri. Ini geser behavior, jadi ini auto kepasang ya. Jadi udah kepasang, kalian tinggal create aja. Nah jadi sweep attack particle-nya itu persis banget kayak di Java Edition, cuman bedanya adalah ini MCPE gitu aja sih sebenarnya. Kita tunggu aja sampai dia masuk teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan kita ngebahas dari Bedrock AI-nya itu rada banyak sih ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu semua Bedrock AI itu kayak ada apa ya, kayak ada owl, pirate segala macem. Saya nggak ngebahas itu, saya ngebahasnya ini doang, sweep attack particle-nya, karena itu mencuri perhatian saya. Wah ini keren banget kata saya nih. Nah kita udah di apa namanya, di island, ada di map ya, di world. Nah sekarang caranya untuk bisa nge-sweep attack particle, kita nggak bisa guys kalau cuman gini doang ya. Ini karena saya pakai ini kali ya, apa namanya, moben MCP, jadi tangannya ngebug, dia nggak kelihatan guys. Dan juga kalau misalkan teman-teman masang armor itu nggak bisa ya, karena disable guys sama orangnya di
dimatiin untuk sementara karena takutnya ada bug katanya. Nah ya kalau misalnya kita pakai nggak ada armor sama sekali, tapi kalau misalnya kita di survival ada muncul gambar armornya ya. Ya mungkin itu karena dia masih awal-awal add-onnya, jadi ya banyak bugnya ya. Oke, kita langsung ambil saja. Di sini ada pedang, teman-teman. Di sini, guys. Taruh aja pedang di situ dan kita ambil shield, dipasang aja shieldnya ya. Biar bisa kepake itunya. Sweep attack particle. Nah, kita bakal lihat di sini. Nah, tuh ya, langsung, guys. Ini persis banget kayak Java Edition ya. Jadi kalau kita mukul, misalkan contoh kita taruh ada biba ya. Di sini ada biba. Kita bakal langsung aja tebas di sini. Nah, tuh kayak ada efek, cuman kayak ini. Kenapa mendem di tanah ini ya? Waduh. Suap tuh, hitam jadi ya. Nah, kita bakal coba guys di sini. Langsung ada efek apa namanya? Sapuan dari pedangnya kan keren banget nih. Kenapa dari dulu nggak pernah ditambahin ya di MCP ya? Oh, mungkin karena script kali ya. Karena di PC kan scriptnya udah ada dari sejak Minecraft 1.7 kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi aja kalau saya salah, teman-teman. Kayaknya sih ya, jadi udah dari 1.7 atau 1.8. Makanya udah diadain. Nah, sementara untuk di MCPE, scriptnya itu baru bener-bener works di Minecraft 1.13. Nah, siap-siap nih. Minecraft PE bakal menyerupai seperti MCPC. Mantep banget. Jadi kayak Java Edition-nya. Nah, kayak sapuan ini kan mantep banget, guys. Cuman sayangnya dia add-on-nya ini masih apa namanya pakai behavior. Jadi sayang lah kalau misalkan kita survival cheatnya langsung nyala kan gak asik banget ya, banyak tuduhan wah ngecheat padahal enggak gitu ya. Waduh, jadi curhat ini. Oke, jadi kalau misalkan kita menghajar sesuatu guys, di sini ada efek sapuannya gitu. Nah, jadi nggak cuma dari tampilan first person aja, tampilan dari depan itu bisa guys. Nah, kalau kita coba ubah first person jadi front ini ada guys, jadi muncul ya. Nah, contoh tuh kayak ada efek tebasan ya tuh. Nah, ini kemarin saya juga udah kontak dari pembuat dari addon Moben supaya ditambahin sweep attack particle ini ya, semoga aja ya, tapi tanpa behavior kalau bisa sih. Soalnya kalau pakai behavior ya artinya ya harus cheatnya aktif gitu aja sih, kekurangannya itu aja sebenarnya sih. Ini kalau tanpa behavior keren guys. Efek ini sweep attack particle, waduh mantep banget. Terus ditambahin ada suara tebasan pedang, jadi ini persis banget kayak di Java Edition. Nah, saya juga udah masang Moben versi MCPE, ini Moben banget teman-teman ya. Meskipun namanya beda, tapi ini dia ngambil basic dari Moben ya. Oke, mantep banget tuh. Kalau bisa ini mungkin kayaknya bisa diganti-ganti ya, kerapatan pixel dari partikel sweep attack-nya ini. Kan misalnya ini masih kayak 16 ya, masih kelihatan banget pixelnya. Tapi kalau versi Java itu udah bagus lah. Dia tuh lebih halus ya pergerakannya ya. Ini buat teman-teman yang tahu addon Moben mungkin ada efek partikel gini juga, tapi dia lebih halus ya. Jadi ini kelihatan banget enak banget itu. Contoh kalau misalnya kita ambil mob ya. Kita ambil mob di sini. Contohnya kayak skeleton kali ya, spawn skeleton segala macam, taruh aja di sini. Kayak saya pengen lihat aja sih efek partikelnya seperti apa kalau nabrak ini nih, si skeleton ini. Kita bakal coba. Jadi persis banget kayak di PC ya. Nah, tuh. Waduh, nyampenya ke sono. Yang di belakang. Nah, enak banget kan, kalau asli banget nih. Enak lah kalau misalnya kita nunjuk-nunjuk ini pakai pedang, tuh. Efek jadi kerasa kayak di Java banget. Mantap tuh. Wah, ini kayaknya sih nanti Minecraft mudah-mudahan sih Mojang itu nambahin sweep attack particle dari Mojangnya. Jadi nggak ada orang yang bikin addon. Jadi di survival pun kita bisa make gitu, guys. Nah, jadi ini basicnya adalah addon Bedrock AI Resource. Ini untuk Minecraft 1.13. Jadi saya cuma mindahin aja, saya nggak ngaku-ngaku kalau ini saya yang bikin, enggak, teman-teman. Karena saya cuma ngambil ini ya doang, sweep attack particle-nya aja gitu. Jadi biar lebih ketahuan bedanya lah ya. Soalnya kalau misalnya kita pakai addon Bedrock itu terlalu banyak mob-mob yang aneh-aneh gitu, kayak ada owl segala macem itu, ada pirates juga ya, waduh kurang asik sih ya. Nah, mungkin guys untuk video kali ini cukup segini aja. Jadi cara pasangnya gampang karena filenya itu MC addon, saya udah ubah jadi MC addon dua-duanya, research dan juga behavior. Kalian tinggal klik aja sekali ya, jangan diekstrak guys karena kagak bakal bisa, mau sampai jenggotan juga waduh. Ya, jadi sampai jenggotan juga nggak bakal bisa diekstrak karena filenya udah MC addon. Caranya kalian butuh aplikasi kayak ES penjelajah file kah, atau misalkan 7zip atau aplikasi lainnya yang kalian pakai itu bisa guys. Jadi kalian tinggal
klik aja sekali file tersebut, nanti auto kepasang. Nanti resource sama behavior kepasang, tapi kalian masangnya juga harus bikin world dulu ya, bikin world dulu yang asal. Nanti ada muncul di pojok kanan, pojok kiri bawah. Jadi ada resource, ada behavior, kalian pasang aja di situ. Nanti auto kepasang gitu ya. Nah, oke guys, mungkin untuk video kali ini cukup segini aja tentang video asal ini ya. Waduh. Video asal sweep attack particle, semoga nanti bisa ditambahin di MCPE. Dan buat teman-teman yang pengen download, langsung aja linknya udah saya sediakan di deskripsi. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang suka dengan video saya kali ini, saya minta kebaikannya buat like, share, dan jangan lupa subscribe di channel saya. Oke, guys, saya pamit dulu. Bye.